pertama ada dari Too Faced, yaitu Better Than Sex Mascara. Mascara ini recommended banget bagi kita yang lebih prefer sama non-waterproof mascara. Karena nggak hanya gampang dibersihin, tapi tentunya mascara ini juga bisa bikin bulu mata kita lebih well-defined dan curve perfectly. Yang kedua ada dari brand Jepang nih, yaitu Heroine Make Long & Curl Mascara. Mascara ini bakal jadi favorite kita-kita yang suka dramatic eyelash. Karena dengan beberapa kali coat aja, bulu mata kita bakalan kelihatan jadi lebih lentik, bervolume, serta awet dipakai seharian. Yang ketiga, ada dari brand drugstore favorite banyak beauty enthusiast nih, yaitu Maybelline The Falsies Mascara. Mascara yang harganya nggak bikin kantong bolong ini bakal ngasih hasil bulu mata yang super lentik, thanks to their fiber formula yang mengcoat helaian bulu mata dengan sempurna. Mascara Maybelline Turbo Boost ini jadi salah satu mascara yang nggak boleh ketinggalan buat kita coba. Aplikatornya yang berukuran medium dengan sikat yang rapat, bikin pengaplikasian mascara jadi lebih gampang dan bulu mata kita tercoat dengan sempurna. Hasilnya, bulu mata kita kelihatan lebih lentik yang tahan lama. Yang terakhir ada dari L'Oreal nih, yaitu L'Oreal Lash Architect 4D. Formula Clamp Free-nya bikin pengaplikasian mascara jadi super smooth. Dan hasilnya, bulu mata kita kelihatan lebih tebal serta lebih panjang. Selain itu, sikat aplikatornya yang slim bikin pengaplikasiannya di bulu mata bawah jadi lebih gampang dan less free.